semua akan kembali padanya. Katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka-mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya, kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun, Modalan Nasional Berat PNB menyumbang 3 buah jentera menuai berjumlah RM414,000 untuk digunakan oleh para peserta program skim Smart Sawah Berskala Besar ASNAF Smart SBBA Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK di Padang Lumat Sungai Limau Dian Kedah. Ketua Pengurusan Syariah PNB Dr. Ahmad Basri Ibrahim berkata jentera itu yang merupakan sebahagian daripada zakat PNB disumbangkan kepada LZNK yang kemudiannya boleh disewa oleh para petani yang terlibat di bawah program tersebut. Menurutnya lagi, usaha berkenaan bertujuan membantu petani itu menggunakan kos menuai dan seterusnya meningkatkan keuntungan mereka. Penduduk Malaysia dianggarkan berjumlah 33.7 juta pada suku keempat tahun lalu, meningkat sebanyak 2% berbanding 33 juta bagi tempoh yang sama tahun sebelumnya. Mengulas lanjut, Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Mohd Uzi Mahidin berkata, daripada jumlah tersebut, 30.5 juta ialah warga negara, manakala selebihnya bukan warga negara. Penduduk lelaki meningkat kepada 17.7 juta daripada 17.2 juta dan perempuan pula meningkat kepada 16 juta daripada 15.8 juta. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami semestinya di saluran IKIM FM Inspirasi Utama Anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama Pusat Rakaman Skam Kebangsaan NSRC ditubuhkan untuk membanteras penipuan kewangan dalam talian. Respon yang lebih pantas untuk menjejak dan menyekat dana yang dicuri serta mangsa dapat melaporkan insiden penipuan kewangan dengan lebih mudah. Jika anda telah ditipu, segera maklumkan bank anda dan hubungi NSRC melalui talian 997. Pastikan anda memberi info berkenaan insiden penipuan, maklumat komunikasi dengan suspek atau scammer dan maklumat transaksi yang berlaku berikut ketika membuat aduan. Panggilan ke NSRC perlu dibuat dalam tempoh 24 jam dari kejadian penipuan. Waktu operasi NSRC adalah dari 8 pagi sehingga 8 malam. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapsul Masa. Pada tanggal 2 Julai dalam tahun 2010, Majlis Pelancaran Wakaf oleh Maybank Islamic Berhad telah diadakan di Menara Maybank, Kuala Lumpur. Majlis pelancaran ini berlangsung bertujuan untuk menyediakan alternatif kepada para pewakaf meletakkan simpanan wang mereka sebagai sumbangan wakaf. Pihak Maybank merupakan institusi kewangan pertama di Malaysia yang menawarkan wakaf secara bersepadu kepada para pelanggannya. Pewakaf boleh membuat sumbangan wakaf mereka secara dalam talian online, automated teller machine ATM, cash deposit machine dan di kaunter Maybank yang berdekatan. Pada majlis pelancaran tersebut, turut diadakan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara pihak Yayasan Wakaf Malaysia dengan Maybank Islamic Berhad. Kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk memperkukuhkan lagi wakaf sebagai satu instrumen dan pemacu kepada ekonomi masyarakat dan negara. Kerjasama strategi ini dapat membantu meningkatkan lagi usaha dalam memberi kesedaran untuk berwakaf dalam kalangan umat Islam. Melalui usaha ini, pihak Maybank Islamic dan Yayasan Wakaf Malaysia YWM menyasarkan untuk mendapatkan lebih ramai penyumbang dan meningkatkan kutipan wakaf di Malaysia. Pertigaan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Yang tu masa tu pada Nabi SAW, dia nak jumpa Nabi pun takut juga. Macam kita nak jumpa satu orang syekh besar, oi nak cakap macam mana? Jadi dia pun beradab, dia tanya soalan pun dia tak terus kejamnya tu. Dia tanya, boleh Allah tak malu, maknanya Allah tak pernah meninggal perkara ni. Dia tak boleh laksana, sebab itu bercanggah dengan perbagaannya biasa. Bolehkah nak buat? Aisyah kata, boleh, boleh. Dan kita pindah perlembagaan ini, masukkan di bawah. Pun tengok dalam handphone saya ni. Hey, rasa macam tak ada nasib. Satu lagu. Itu pun belum ada yang belum download lagi yang 4 minggu lepas ni. Sebab semua kebanyakan lagu bila mereka minta tu baru je tahu. Dan satu lagi saya nak ni sikit. Tadi bila daripada nasib jugalah. Betul. Sebut semayang fardu. Semayang fardu ni bukan hanya semayang lima waktu. Semayang fardu ni ada tiga. Pertama, semayang lima waktu. Yang kedua, sembahyang nazar yang dinazarkan. Yang ketiga adalah semayang. Di situ dia akan rujuk kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Apapun yang datang pada dia itu, dia akan jadikan sebagai amanah untuk dia tadbir dengan cara yang baik, yang akhirnya nanti akan membawa kepada kejayaan. Betul. Itu yang penting. Jadi
الإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي محمد نبيا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله الإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا بمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syarah Ed Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas Ed Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas, dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di Ikim FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita bersiaran untuk edisi hari ini, hari Khamis 15 Februari 2024 bersamaan 5 Syaban 1445 Hijriah. Semoga baik-baik dalam kita bertemu hari ini, adanya manfaat, adanya kebaikan, dan susun-susunkanlah setiap rutin kita ini dengan sebaik mungkin sebab semuanya perlukan kebaikan. Sebab itu kita nak buat baik, bawa bekalan ke akhirat nanti, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amin, amin. Okay, saya akan temankan anda selama 3 jam untuk pertemuan ini. Jangan ke mana-mana, kekal bersama di IKIM FM, di Inspirasi Ilmu ini. Dan kejap lagi kita ada secara langsung bersama-sama dengan Ustaz Lutfi, iaitu membawakan rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton dan anda boleh tanyakan soalan. Kita buka ruang peluang untuk anda berikan soalan, pertanyaan. WhatsApp Konti, hantarkan saja ke dalam sistem WhatsApp kita ni, 011-29-004-004. Juga boleh tonton di Facebook, YouTube Live. Letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Okay? Jom kita berhibur dahulu bersama dengan Zain, lagunya Ya Badral Tim. Kekal bersama IKIM FM, Radio Islami No. 1 di Malaysia. Ya Badral Tim, Ya Badral Tim, Min Hazakul
FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni. Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Cik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Tenang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni. 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik. Produk kita pun boleh sampai kepada lebih 1 juta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Melaka 89.5. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bari wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita bersama-sama lagi di pertemuan Inspirasi Ilmu dan nak teruskan bual bicara kita dalam pertemuan ini, rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live sebab kita ada secara langsung dekat situ untuk bawakan sesi pertemuan ini dan anda boleh sama-sama juga berada di bahagian ruangan komen kita tu. Jom meriah-meriahkan ruangan komen kita untuk manfaatnya lagi. Kita tanya soalan, kita boleh berbincang, berikan juga cerita pandangan anda, insyaAllah. Okay? Dan sama-sama juga dalam platform WhatsApp Konti dah pun kita aktifkan sekarang, iaitu taliannya 011-29-004-004. Dan kita nak bincang-bincang ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram, merupakan pensyarah Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Sri Petaling, Kuala Lumpur, yang dah pernah ada bersama kita dekat Konti Radio IKIM FM. Jom nak sama-sama jemput dan juga kita raikan kehadiran Ustaz Ahmad Lufi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ha, kan sampai Ustaz dekat Konti IKIM ni, seronok kita ni. Kan? Sebab Ustaz pun kata baru beberapa hari lepas saya dapat kunjungan juga dengan sahabat-sahabat menziarah-ziarah di Kelantan Terengganu Ustaz. Oh kan, seronok tu, masya-Allah. Dan kita dengar pun rasa macam ya Allah, kita dapat bertemu dengan tuan-tuan guru. Itu pun sangat dituntut dalam agama kita kan Ustaz. Masya-Allah Ustaz, sebagai mukadimah awal Ustaz, sebelum kita buka sesi soal jawab hari ni, ha okey, kita ada sesi soal jawab. Jadi anda boleh hantarkan soalan anda cepat masuk ke dalam ruangan platform WhatsApp Konti, nanti kita tanya dengan Ustaz Ahmad Lufi. Di awal ni Ustaz, sedikitlah Ustaz sebagai pesan-pesan awal, mukadimah awal sebelum kita buka bola bercakap kita. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada DJ Syafiq yang setia bersama dengan kita menjayakan program Tahsinul Ibadah ini. Dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mulakan mukaddimah pengajian kita pada pagi ini dengan sepotong hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang ramai manusia rugi di dalam nikmat tersebut. Terlepas peluang nikmat tersebut. Menyia-nyiakan nikmat tersebut. Tidak menggunakan seperti yang selayaknya pada nikmat yang tersebut. Apa dia? Yang pertama, kesihatan. Yang kedua, masa lapang. Kesihatan, masa lapang. Sebab itu dinyatakan, buatlah amal soleh. Buatlah persiapan untuk kehidupan selepas mati ketika kita sihat. Kalau kita hanya menyedari yang kita perlu buat amal ketika kita sudah sakit, masih lagi kita boleh melakukan amal. Bukan tak boleh masa sakit. Tetapi sudah tentulah tidak sama kemampuannya, kekuatannya ketika kita sihat berbanding ketika kita sakit. Begitu juga masa lapang. Masa lapang ni, berapa banyak orang telah sia-siakan masa lapang dia. Sehingga kan, orang yang disebut sebagai tidak ada pekerjaan pun, tidak mempunyai masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut sebagai orang yang menganggur misalnya. Tidak mengerjakan sembahyang. Tidak mengerjakan sembahyang. Sedangkan sembahyang itu hanya seseorang itu perlu meluangkan masa berapa minit saja. Kalau 5 waktu. Kalau satu sembahyang itu ambillah paling banyak 10 minit. Maknanya hanya 50 minit daripada 24 jam. Masya Allah. Begitulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disia-siakan oleh ramai manusia. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk kita memaksimalkan penggunaan masa sihat kita dan memaksimalkan penggunaan masa lapang kita. Dia dalam kaedah bagi masa untuk agama ni, bukan kita tunggu betul-betul lapang. Yang betul-betul lapang ni mati je. Itu lapang sungguh, tak ada kerja lain. Tetapi kita bagi dulu. Kita bagi dulu masa yang kita ada untuk agama. Allah akan buka jalan, Allah akan buka jalan. Untuk kemudiannya kita dapat memaksimalkan masa kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Amin amin, insyaallah ustaz. Kita harapkan semoga apa yang kita bawakan itu adalah amalan yang terbaik, susunkan dengan sebaik-baiknya sebab masa itu memang takkan tunggu kita kan ustaz. Masyaallah. Dan sama-samalah kita memanfaatkan masa yang lapang itu untuk isikan perkara yang baik-baik, ya Allah. Saya teringat ustaz, pensyarah saya kata, waktu inilah kita belajar, waktu inilah kita buat sungguh-sungguh amalan sebab nanti waktu mati tu rehatlah betul-betul. Allahu akbar. Masya-Allah, itu dia kata-kata sampai sekarang saya ingat. Allah. Baik, jom kita nak buka sesi soal jawab. Untuk anda boleh hantarkan soalan pertanyaan anda di dalam platform online kita. Ada sediakan di Facebook Live, letakkan di bahagian ruang komen dan juga di dalam platform WhatsApp Konti. Hantarkan sekarang ke talian 011 29 004 004. Soalan yang pertama ni ustaz, kita terima di talian WhatsApp Konti. Sahabat kita bertanya, ustaz, bagaimana cara untuk keluar dari solat jemaah akibat terbatalnya wuduk ketika sembahyang? Apakah hukum sekiranya seorang yang telah batal wuduk ketika sembahyang meneruskan solat jemaahnya kerana berasa malu untuk keluar dari jemaah? Bagaimana ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu kaedah yang berbunyi,
at-talabbusu bi'ibadatin fasidatin haram. Melakukan ibadah yang tidak sah, hukumnya adalah haram. Contoh, seseorang dia tidak berada dalam keadaan wudu, tetapi dia sembahyang. Dia rukuk, dia sujud. Dalam keadaan dia sedar, dia tidak ada wudu. Dalam keadaan dia tahu, orang yang tidak ada wudu, sembahyang dia tidak sah. Maka hukumnya adalah haram. Dan hukum haram itu apabila dia melakukannya dengan niat ibadah. Berbalik kepada soalan yang ditanya, sepatutnya seseorang itu tidak perlu merasa malu untuk meninggalkan solatnya. Kerana berlaku hatta kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang solat meninggalkan solatnya. Kemudian datang kembali. Berlaku kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perasaan malu itu mungkin hanya ada dalam diri kita sendiri. Orang di sekeliling kita pun tak kisah pun. Kita, kalau kita batal, mereka memahaminya. Oleh kerana itu, maka tak perlu untuk rasa malu meninggalkan tempat sembahyang dan pergi mengambil wuduk. Dan berbalik kepada soalan yang seterusnya. Apa soalan seterusnya? Hukum. Sekiranya seorang telah terbatal wudu, itu dah disebut soalan yang kedua tu. Okey, soalan yang kedua pula, setahu saya ianya sangat dilarang untuk lalu di depan orang sembahyang. Okey, sejauh manakah jarak yang tidak dibenarkan itu? Adakah ianya sejauh mata memandang atau ianya hanya sampai tempat sujud orang melakukan sembahyang tersebut? Contohnya, dia nak keluar dari jemaah, dia terpaksa lalu kan depan jemaah yang tengah solat. Sejauh mana Ustaz dikira sebagai menghalang solat orang? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kita tak boleh melintas ataupun hukumnya adalah haram untuk melintas di antara sutrah dan juga orang yang sembahyang. Kalau depan orang yang sembahyang itu ada sutrah, ada dia solat depan tiang, dia solat depan dinding, yang depannya ada dinding, kita melintas di antara dia dan dinding tadi dan tiang tadi, maka hukumnya adalah haram. Dan jaraknya adalah hendaklah dia dengan dinding tadi tidak jauh daripada 3 hasta. Jadi kalau satu orang dia semayang kat tengah masjid, dia semayang dekat tengah masjid dan tidak ada sebarang sutrah di hadapan dia, maka hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Apatah lagi kalau ruang yang kita melintas depan dia itu adalah jaraknya dengan dia melebihi 3 hasta. Maka lebih-lebih lagi hukumnya adalah tidak haram. Dan berbalik kepada kalau seseorang itu dia batal dan dia perlu tinggalkan solat, maka dia boleh meninggalkan solat dengan melintasi di celah-celah bahu orang yang sedang mengerjakan solat di dalam saf, supaya dia tidak melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang. Baik Ustaz, kita nak ke soalan berikutnya dari sahabat kita Puan Sadiah dari Melaka bertanya, Ustaz, bolehkah kita buat combo, maksudnya gabungkan solat fardu dengan solat sunat atau solat qada dengan solat sunat? Bagaimana Ustaz? Solat sunat apakah yang dimaksudkan? Ada solat sunat yang boleh disertakan bersama solat fardu dan ada solat sunat yang tidak boleh disertakan. Solat-solat sunat yang boleh disertakan bersama dengan solat fardu seperti solat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat zawal, solat hajat, solat taubat,
solat tahajud, solat malam, solat sunat mutlak. Kalau solat-solat itu digabungkan bersama dengan solat fardu ataupun solat qada, maka hukumnya harus. Tetapi kalau yang digabungkan itu misalnya qabliyah subuh bergabung dengan sembahyang subuh qada, hukumnya tak boleh, tak dibenarkan. Qabliyah zuhur 4 rakaat bergabung dengan sembahyang zuhur itu sendiri, tak boleh. Mudah-mudahnya sembahyang-sembahyang yang saya sebutkan tadi itu boleh digabungkan, selain daripada itu tidak boleh digabungkan. Itu secara umumnya begitulah kaedahnya. Okey, baik. Kita nak ke Temerlo. Ada Encik Zamani bertanya, Ustaz. Okey, ada makmum sebelah kata, amin ya Allah. Sewaktu mengaminkan doa qunut subuh. Boleh ke, Ustaz? Apabila imam membaca qunut daripada Allahumma hdini, Allahumma hdina, sehinggalah sebelum fa innaka taqdi, sekiranya makmum mendengar bacaan qunut imam, disunatkan bagi makmum untuk mengaminkannya. Kerana daripada Allahumma hdina sehingga sebelum fa innaka taqdi itu adalah doa, dan doa disunatkan untuk diaminkan. Dan cara mengaminkan doa adalah amin, 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 tanpa ada tambahan yang lain. Tetapi kalau seseorang itu dia tambah, macam pada soalan yang ditanyakan tadi, hukumnya tidaklah sehingga membatalkan solat, tetapi tidak disunatkan untuk menambah seperti itu. Seperti contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin ya Allah. Contohlah, ada makmum yang dia tambah perkataan ya Allah. Kita tak kata semayang dia batal, tapi perkara itu tidak disunatkan untuk ditambah ketika dia berada di dalam solat. Okey, baik. Kita nak ke soalan berikutnya. Okey. Ustaz, bagaimana cara lafazkan bismillahirrahmanirrahim dan niat wuduk di dalam tandas, Ustaz? Macam mana tu? Apabila seseorang itu mengambil wuduk di dalam tandas. Dia ambil wuduk bukan dalam bilik air, bilik mandi, tetapi memang di dalam tandas. Dan di dalam tandas, seseorang itu adalah makruh untuk dia berzikir. Maknanya apa? Maknanya tak adalah bismillah. Itulah yang dikatakan tidak bagus untuk ambil wuduk di dalam tandas dari segi. Dari segi apa? Kita tak dapat amalkan zikir-zikir yang disunatkan untuk kita baca. Tak dapat nak amalkan zikir-zikir yang disunatkan untuk kita baca. Kerana bila disebut zikir-zikir itu, dia hanya tertunai kalau kita lafazkan atas lidah. Kalau kita baca bismillah dalam hati, itu tak dipanggil baca bismillah. Bila sebut baca, maknanya ia mesti berlaku di atas lisan. Jadi cara dia, kalau nak buat juga cara dia, memulakan wuduk di luar tandas dan dihabiskan wuduk dalam tandas. Sebab bismillah itu akan dibaca ketika kita membasuh kedua pergelangan tangan. Contohnya kat luar tu ada singki kan. Ya. So kedua pergelangan tangan dengan niat wuduk, baca bismillah, kemudian disambung dalam tandas. Dapatlah diamalkan baca bismillah. Ya. Kalau dia mulakan wuduk tu memang dalam tandas, maka tidak boleh. Jadi maknanya makruh untuk dia membaca bismillah di atas larangan berzikir di dalam tandas. Okey, baik. Soalan dari FND di Facebook Live, ada bertanya, Ustaz, kita masuk masjid, solat apa yang turutan yang betul, Ustaz? Solat wuduk, tahiyatul masjid dan lain-lain. Bagaimana, Ustaz? Bila kita masuk ke dalam masjid,
kalau waktunya dengan iqamat itu singkat, maka kita masuk terus kita mengerjakan solat qabliyah. Kalau waktunya itu memang waktu solat. Dan solat qabliyah itu sudah dikira sebagai tahiyatul masjid. Kita tak perlu buat suku, tak perlu buat asing. Solat qabliyah itu sudah dikira sebagai solat sunat wuduk. 3-in-1. 3-in-1. Maka tidak berbangkit isu turutan. Tak berbangkit. Kerana apa? Bila dia masuk sahaja, kalau dia sembahyang tahiyatul masjid misalnya, sembahyang itu boleh dikira sebagai sunat wuduk. Dan untuk dia melengkapkan lagi, kalau memang ada solat qabliyah, maka dia sembahyang qabliyah, sembahyang itu boleh dikira sebagai tahiyatul masjid. Dan sembahyang itu boleh dikira sebagai solat sunat wuduk. Baik, Ustaz. Okey. Kita nak ke soalan berikutnya. Ada sahabat kita nak minta Ustaz buat demo sikit. Boleh tak Ustaz? Okey, Cik Lee ni bertanya Ustaz. Boleh tak Ustaz tunjukkan bila niat dan air sampai ke muka ketika kita berwuduk Ustaz? Macam mana tu? Saat bila nak lafaz, air tu kena waktu bila yang kita nak lafaz tu Ustaz? Silakan. Bila disebut tentang niat, apakah definisi niat? Dalam mazhab al-Imam Syafi'i disebut qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi. Kita qasad nak buat sesuatu, dan qasad dan niat kita itu seiring dengan perbuatan. Bukan sebelum, bukan selepas, tetapi seiring. Maka barulah ia dipanggil niat. Dan perbuatan-perbuatan itu maksudnya perbuatan yang mula-mula sekali dalam ibadat tersebut yang wajib dibuat. Contoh, kalau dalam wuduk, perbuatan yang mula-mula sekali yang wajib adalah membasuh muka. Maka ketika seseorang itu dia basuh muka, dia niat. Dia mudah saja. Kita ambil air, kemudian bila tangan kita dan air itu sentuh muka, kita niat saja kau wuduk. Jadi satu orang tu sebenarnya dia tak perlu nak was-was. Dia kata, oh niat datang dulu baru kena air. Ataupun air kena dulu baru niat, dia tak perlu was-was. Kerana bila dia ambil air dan dia sentuh di sini, dia ada niat wuduk, maka dikira niat itu sudah sempurna. Kalaulah niat itu berlaku selepas itu pun, maka air tadi itu sudah dikira untuk mengokok adas. Jadi tidak perlu mengulang-ulangkan tepuk muka dengan alasan. Dengan alasan apa? Dengan alasan niat datang dulu baru tepuk muka, ataupun tepuk muka dulu baru niat. Sebenarnya bila dia memang berkasad untuk melakukan wudu dan dia melalukan air di atas muka dia, maka itulah niat dia. Dan niat tu simple, tak perlu panjang-panjang pun. Kalau orang tu dia payah nak niat, dia niat simple je, sahaja aku ambil wuduk. Tak perlu pun, tak wajib pun untuk dia berniat sahaja aku mengangkat hadas kecil. Tak semestinya seperti itu. Kalau dia tahu kalau niat tu panjang jadi payah untuk dia, saya aku ambil wuduk. Kerana Ta'ala. Saja aku ambil wuduk. Selesai. Okey, baik Ustaz. Satu soalan Ustaz sebelum kita nak berehat ni Ustaz. Ada sahabat kita bertanya tentang bab aurat pula Ustaz. Okey, jom. Waizuri di dalam Facebook live bertanya Ustaz. Okey, Ustaz, adakah sama aurat ibu mertua dengan ibu mertua tiri bila kita bermuamalat, berurusan dengan ibu mertua yang merupakan mahram adalah ibu kepada isteri kita ataupun ibu kepada suami kita. Itu daripada definisi syaraknya, itulah ibu mertua. Dalam bahasa Arab ni dia tak ada istilah ibu mertua tiri, itu tak ada. Dalam bahasa Arab tak ada. Kalau orang itu dia bukan ibu suami kita, dia bukan ibu isteri kita, dia bukan ibu mertua kita. Cuma dalam bahasa Melayu dia ada istilah ibu mertua tiri. Dalam bahasa Arab tak ada. Dia bukan ibu mertua kita. Kerana apa? Dia tak ada kaitan dengan siapa? Isteri kita. Dia tak ada kaitan nasab dengan isteri kita ataupun dengan suami kita. Maknanya apa? Maknanya dia kahwin dengan satu orang perempuan,
ayah kepada perempuan tu, mak bapak mentuanya ada isteri lain selain daripada ibu kepada isteri dia. Itu orang panggil ibu mertua. Maka hubungan kita dengan ibu mertua bukan mahram. Tak boleh salam. Bukan mahram, tak boleh salam. Batas auratnya adalah batas aurat seperti dengan orang luar. Dia bukan mahram. Okey, Ustaz, jelas. Ya? Alhamdulillah. Baik, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ni, kita akan jawab soalan ini. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, semasa kita niat untuk takbir atau ikhram dalam solat kita tu, cukupkah sekadar kita lafaz ataupun kita niat sahaja aku solat fardu zuhur? Boleh ke, Ustaz? Nanti Ustaz jawab lepas ni, insyaAllah. Okey, kita berehat seketika untuk anda. Jangan ke mana-mana. Terus hantarkan soalan pertanyaan di dalam platform online kita, di Facebook Live, di YouTube Live. Letakkan di bahagian ruangan komen ataupun WhatsApp saja ke telefon konti 011-290-404-004. Berehat seketika, kekal bersama IKIM FM. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihi salam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihi salam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihi salam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Karena itulah Nabi Daud AS sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Taala, wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Masjid Bandaraya Kuching. Masjid Bandaraya Kuching Sarawak merupakan masjid pertama yang dibina di Bandar Kuching. Dirasmikan pada 20 September 1968 oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Masjid Bandaraya Kuching boleh menampung sekitar 4,000 orang jemaah dalam satu masa. Berkeluasan seluas 4 hektar, reka bentuk bangunan masjid ini mirip seperti bangunan di zaman dinasti Mogul India. Uniknya, Masjid Bandaraya Kuching dikelilingi makam penganut agama Islam sejak awal penubuhannya. Tapaknya yang terletak di atas bukit dan berhampiran dengan tanjung sungai amat bersesuaian dan strategik. Ia juga merupakan masjid pertama di Bandar Kuching yang dibina pada tahun 1847 oleh Datuk Patinggi Ali. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama saya Syafiq untuk bersiaran kita di dalam rancangan Tahsinul Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, merupakan pensyarah Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Seri Petaling Kuala Lumpur. Jom tonton sekarang di Facebook Live sebab kita ada secara langsung. Kita nak ada lagi sesi soal jawab kat situ. Okey, sebelum berehat tadi ada kita sebutkan soalan yang berkaitan dengan solat juga. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, semasa kita nak niat ni dekat takbiratul ihram dalam solat tu, cukupkah sekadar kita cakap sahaja aku solat fardu zuhur contohnya, Ustaz, bagaimana? Cukup. Kerana syarat niat ataupun elemen yang perlu ada dalam niat solat fardu, pertama yang disebut qasad. Qasad tu maksudnya sahaja aku solat. Kemudian ta'arud, fardu. Kemudian zuhur itu ta'yin. Qasad, sahaja aku semayang. Fardu, ta'arud, zuhur, ta'yin. Sempurnalah niatnya di dalam solat. Dan kalau dia makmum, dia tambah lagi sebagai makmum. Kalau dia imam,
ditambah lagi sebagai imam. Imam. Khalas. Selesai. Alhamdulillah. Rancur. Okey, baik. Aiman Hakim di Facebook Live ada bertanya, Ustaz, salah ke kalau kita sujud lebih pada imam semasa solat fardu? Sebab orang lain cakap salah, kena ikut imam, tak boleh lebihkan semasa sujud akhir solat fardu. Maksudnya, di akhir solat tu, rakaat terakhir tu, dia sujud lama sikit. Imam dah bangun dah kan. Jadi, dia masih lagi sujud. Boleh ke Ustaz? Secara umumnya, Nabi telah memberi garis panduan. Innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Hanya senya imam itu diletakkan sebagai apa? Sebagai ikutan, supaya dia diikuti. Apabila imam bersujud, Nabi kata, sujudlah oleh kamu. Apabila imam rukuk, rukuklah oleh kamu. Maka adalah makruh untuk satu orang itu dia lambat daripada imam. Kalau dia lambat sampai banyak, boleh jadi haram. Lambat lagi boleh membatalkan sembahyang. Memang begitu tuntutan dia. Imam itu, jangan kita mendahului imam dan jangan kita lambat daripada imam. Kalau seseorang itu, dia lewat daripada imam setengah rukun ataupun satu rukun hukumnya makruh, kalau dua rukun hukumnya haram dan boleh membatalkan sembahyang. Maka di sinilah yang disebut bahawasanya, janganlah kita itu lewat daripada imam. Lewat daripada imam. Berbalik kepada soalan yang ditanya, kalau imam sudah duduk tasyahud, kita boleh meneruskan sujud kita. Tetapi janganlah kita lewat sangat sehingga imam bagi salam pun kita masih dalam sujud. Nah, itu maknanya kita telah lewat banyak dengan imam, hukumnya adalah makruh. Kalau satu orang itu dia rasa sujud dalam solat ini adalah tempat yang mustajab doa, sujud dalam solat ini adalah tempat yang satu orang itu dia dekat dengan Allah Ta'ala daripada segi maknawinya, maka dia boleh lakukan untuk berlama-lama dalam sujud di dalam solat lain, dalam solat sunat. Ha? Solat fardu ni dia ada cara dia. Dia ada kaedah dia, solat fardu berjemaah ni. Dia ada cara dia, dia ada kaedah dia. Jadi, kalau kita berasa nak baca panjang, tak boleh nak baca panjang depan kita imam. Bahkan kalau kita nak baca surah pun tak disunatkan baca surah. Sebab depan kita ada imam. Kalau sembahyang itu sembahyang jahri, maka kita ikutlah imam. Kerana depan kita itu ada imam. Boleh menjadi makruh kalau lamanya itu sehingga imam bagi salam pun kita tak habis lagi daripada bersujud. Dan kalau kita ingin berlama-lama dalam sujud, kita buat dalam solat selain daripada solat fardu berjemaah. Tapi kalaulah imam dah bangun, kita tambah sikit masa, dia tidaklah jadi lagi makruh. Kalau lama itu sehingga imam hampir salam pun kita tak bangkit lagi, ataupun imam dah salam, maka dia boleh menjadi hukumnya makruh. Okey, baik Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Okey, di Facebook Live juga ada soalan dari Farah Hazwani pula bertanya, Ustaz, suami saya dibesarkan oleh ibu susuan, bolehkah saya bersalaman dengan suami kepada ibu susuan suami saya? Di dalam Al-Quran ada disebut tentang wanita-wanita yang haram dikahwini oleh seorang lelaki, antaranya wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ati wa ummahatu nisa'ikum, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan kamu. Maka perempuan yang merupakan ibu susu kepada suami kita, adakah dia menjadi ibu susu kita? Tidak. Kita ni maknanya sebagai seorang isteri lah. Adakah dia juga akan menjadi ibu susu kita? Tidak. Dia tak jadi ibu susu kita. Dan adakah ayah susu kepada suami kita menjadi ayah susu kita? Dia tak jadi. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Kita ni jadi menantu susu. Peher tak? Jadi menantu susu. Maksudnya,
kalaulah kita kahwin dengan satu orang lelaki, lelaki itu dia ada ayah. Ayah dia tu kita panggil apa? Bapa mentua. Betul. Ha, begitulah juga bila satu orang dia kahwin dengan seorang lelaki, dia lelaki itu ada bapa susu. Maka kita ni dikira menantu kepada bapa susu itu. So apakah hubungan antara menantu dengan bapa mentua? Hubungannya mahram. So maknanya boleh bersalaman. Nah, itulah jawapan dia. Panjang. Panjang juga tu kan, saya kena faham tu dia punya, faham dia punya sebab musabab. Kedudukan tu. Okey, saya soalan yang setiasa famous ataupun popular apabila tibanya nak masuk bulan Ramadan ni Ustaz, kita dah pun Syaban kan saat ini. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hendak gabung puasa, puasa ganti dan puasa wajib Ustaz, bagaimana? Dari Ahmad Najib. Silakan Ustaz. Puasa ganti dengan wajib. Apa maksud puasa ganti dengan puasa wajib? Sebab puasa ganti itu memang wajib. Puasa ganti ini puasa qada. Mungkin yang bertanya itu bermaksud menggabungkan antara puasa ganti dengan puasa sunat. Puasa ganti itu puasa wajib lah. Bila sebut ganti, maknanya qada. Qada hukumnya adalah wajib. Gabungkan dengan puasa sunat, hukumnya harus. Kita ada ini untuk perempuan yang belum lagi qada, puasa yang ditinggalkan Ramadan tahun lepas, ada masa sebulan ni. Sebulan ni gunakanlah sebaiknya untuk qada puasa yang tertinggal Ramadan tahun lepas. Kalau kita lewat, kalau kita tangguhkan, kita akan kena bayar fidyah. Fidyah melewatkan qada. Dan berbalik kepada soalan tadi, kita niat macam biasa. Contohnya kita nak puasa Isnin Khamis dan kita pun ada puasa ganti. Kita niat sahaja aku puasa qada. Puasa qada, fardu qada Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dan bila kita puasa pada hari Isnin, kita pun akan dapat pahala puasa hari Isnin. Kalau kita puasa qada tu hari Khamis, kita pun akan dapat pahala qada kita selesai dan kita juga akan dapat pahala puasa hari Khamis. Okey, baik Ustaz. Puan Kamariah pula bertanya, Ustaz, dekat pejabat kita ni ada kucing datang, kami bagilah makan. Masalahnya, ada anjing yang datang ikut makan sekali dekat luar ofis tu, tapi anjing tu selalu gomol-gomol kucing tu. Kucing tu pula selalu meleset kat kami ni, kan? Ha. Perlukah kita tukar pakaian kita waktu nak solat dan bolehkah kita pegang-pegang kucing tu, Ustaz? Bagaimana? Tak perlu. Selagi tak yakin, hukumnya tak wajib buat apa-apa. Kita memanglah nampak anjing tu gomor. Tapi syarat nak jadi najis, dia mesti basah, dia mesti lembab. Jadi kalau kita tak pasti, kita tak payah nak check. Dan hukum asalnya adalah suci. Baik Ustaz, jelas. Okey, kita nak ke WhatsApp Konti pula. Ada sahabat kita bertanya berkaitan kucing juga Ustaz. Okey, kita tengok soalan dia. Ustaz, apa hukum jika seseorang memelihara kucing dan menjual anak kucing tersebut Ustaz? Bagaimana? Apakah hukum seorang memelihara kucing dan menjual anak kucing tersebut? Hukumnya harus. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama' mengatakan hukum menjual kucing, memelihara dan menjual kucing, hukumnya adalah harus. Walaupun ada hadis yang melarang menjual kucing, ulama kita telah menanggungkan makna hadis itu kepada kucing hutan. Bukan kucing biasa yang yang biasalah berlegar di dalam rumah orang ramai. Nabi SAW menyifatkan kucing ini sebagai innaha min at-tawafin 'alaykum wat-tawafat. Kucing ini adalah binatang yang jenis dia berlega-lega berkeliaran di rumah kamu. Nabi kata kepada para sahabat nak bagi tahu yang kucing itu jilatannya bukanlah jilatan yang najis. Baik Ustaz, satu lagi soalan tentang solat Ustaz. Ustaz, bolehkah kita solat di rumah orang bukan Islam Ustaz? Boleh. Tak ada masalah.
Hukumnya harus boleh dibolehkan kan? Okey. Dan kita lihat lagi dalam platform online kita. Okey, berkaitan juga dengan qunut nazilah. Okey. Ustaz, bolehkah kita tambah perkataan Zionis bahasa Arab dalam qunut nazilah, Ustaz? Di dalam sembahyang tidak dibenarkan ada bahasa selain daripada Arab, walaupun dalam doa. Oleh kerana itu, kalaulah seseorang itu dia nak berdoa dalam sembahyang, pastikan doa itu di dalam bahasa Arab. Justru kalau dalam doanya itu ingin mengecam ataupun mendoa kebinasaan kepada Zionis, maka hendaklah ia disebutkan di dalam bahasa Arab. Bagaimana orang Arab memanggil Zionis, Sahyuni, dia panggil Sahyuniyah. Maka begitulah sebutan yang kita perlu sebutkan. Okey, baik Ustaz, kita nak ke soalan berikutnya. Ini soalan selalu famous, Ustaz, berkaitan dengan fidyah, Ustaz, sebab bila tibanya nak masuk gerbang Ramadan ni, ada yang bertanya. Tak apa, kita cuba bagi kefahaman lagi, Ustaz. Ustaz, nak tanya tentang bayaran fidyah puasa. Adakah wajib atau terus ganti puasa yang tertinggal pada tahun yang lepas? Kalau puasa yang tertinggal itu Ramadan tahun lepas, dan kita sempat qada sebelum masuk Ramadan,